kritis, setahu saya Munarman kritis. Terakhir, Presiden Jokowi orang yang tidak anti kritik. Karena sama narasinya, maaf, yang di framing terhadap Munarman. Munarman orang yang tidak bisa dialog, Munarman orang yang ekstrim, Munarman yang suka akut rasa. Sama halnya Jokowi juga difitnah. Presiden Jokowi komunis, Presiden Jokowi anti ulama, Presiden Jokowi memenjarakan aktivis. Nah ini calo-calo inilah perannya. Terus semua difitnah di Republik ini. Kejaksaan juga difitnah, hakim juga difitnah, polisi juga difitnah, TNI juga difitnah. Pertanyaannya apakah terdakwa ada pernah menyampaikan bahwa dia akan merubah negara ini itu? Tidak, Pak. Tidak. Makanya saya bilang presidennya masih Jokowi. Ya. Artinya Munarman tidak lakukan hal itu. Jelas beda pandangan politik, beda posisi politik, bahkan juga agama kita juga beda. Saya mau tanya sebetulnya, yang mendorong saksi untuk hadir bersaksi itu apa sebetulnya? Itu saja. Pertama, saya tidak punya keyakinan kawan saya sebagai seorang teroris. Kekuasaan itu ada batas dan akhirnya. Saya pernah juga diperlakukan zalim seperti ini. Mungkin kalau seandainya penguasanya bukan Jokowi, saya yang hadir di bangku ini. Mungkin Pak Hakim, Pak Jaksa yang akan mengadili saya di sidang ini. Karena gini, jangan sampai kawan saya ini anaknya punya masa depan. Saya masih mau berinteraksi dengan kawan saya. Saya masih mau berdiskusi dengan kawan saya. Jangan karena pandangan politiknya kawan saya ini dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Karena gini, Presiden Jokowi tidak punya pandangan-pandangan yang sesat seperti calo-calo ini. Presiden Jokowi yang saya dukung, yang saya hormati, presiden yang tidak pernah bermusuhan terhadap aktivis, tidak pernah bermusuhan terhadap ulama, tidak pernah bermusuhan terhadap siapapun. Kita lihat bahwa tuduhan terhadap Munarman terhadap tuduhan terorismenya menurut kami itu tuduhan yang menyesatkan lah, menyesatkan. Lalu kedua, kita lihat juga bahwa narasi soal Munarman dihukum mati, soal ada keputusan juga itu juga ini yang kecil juga dan sesat juga. Jangan juga karena ada sebuah pandangan politik kemudian orang dihukum atas sebuah fitnah yang tidak terbukti. Karena kita punya bukti-bukti bahwa Munarman bukan sosok yang di framing selama ini opini bahwa dia seorang teroris. Karena kita punya data-data bahwa Munarman tahun 2016 di Monas sebagai koordinator 212 itu berdiri dengan presiden dan ada beberapa menteri yang strategis satu panggung. Kalau seandainya Munarman teroris, Munarman punya kesempatan untuk menyakiti kepala negara kita.